Assalamualaikum, nama saya Ainurul Syahmin dari kelas 3KA dan projek ini bertajuk Membina Aturcara bagi Mengira Kos Penggunaan Elektrik bagi Pengguna Domestik di Malaysia. Terdapat beberapa fasa yang merangkumi projek ini. Yang pertama adalah analisis masalah, yang kedua reka bentuk aturcara, ketiga pengukuran, dan keempat pengujian dan penyapu pijatan air sekali dokumentasi. Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam setiap fasa. Teknik yang pertama adalah teknik leraian, yang kedua adalah teknik pengecaman corak, yang ketiga teknik peniskalaan, yang keempat teknik pengitlakan, dan akhir sekali teknik logical reasoning. Teknik logical reasoning adalah teknik penambahan dan ia lebih relevan digunakan dalam fasa analisis masalah. Terdapat dua teknik dalam fasa analisis masalah. Teknik yang pertama adalah teknik logical reasoning dan teknik yang kedua adalah teknik leraian. Seterusnya, fasa yang kedua adalah fasa reka bentuk aturcara. Fasa ini mempunyai tiga teknik, iaitu teknik yang pertama adalah pengecaman corak. Berikut adalah ciri persamaan dan ciri perbezaan masalah ini. Teknik yang kedua adalah teknik peniskalaan. Seterusnya adalah teknik pengitlakan. Berikut adalah sudokoid dan carta alir. Terdapat tiga teknik dalam fasa pengukuran, iaitu teknik leraian, teknik pengecaman corak dan yang ketiga teknik peniskalaan. Berikut adalah aturcara yang telah diterjemahkan dalam bahasa Python. Terdapat empat teknik dalam fasa pengujian dan penyapu pijatan. Antaranya ialah teknik leraian, yang kedua adalah teknik pengecaman corak, teknik yang ketiga adalah teknik peniskalaan. Berikut adalah ralat yang ditunjukkan oleh aturcara. Berikut adalah aturcara yang telah diubah sesuai dan juga outputnya. Keempat adalah teknik pengitlakan. Terdapat empat teknik dalam fasa dokumentasi, iaitu sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.